Oh halo semuanya Bagaimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Kinan. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, setelah Kinan menyelesaikan urusannya di lantai kelima pavilion Wuyuan. Dia pun pada akhirnya dibawa kembali menuju tempat di mana semua orang sedang menantikan kabar dari dirinya. Melihat Kinan yang sudah keluar, beberapa orang terlihat sangat kesal. Huang Che, Wei Hao, dan juga Ruolin adalah salah satu dari mereka yang kesal dengan pencapaian Kinan. Tapi beberapa orang seperti murid-murid dari sekte Swaling dan juga Chen Yu sangat senang bisa melihat Kinan kembali dengan aman dan selamat dari dalam pavilion Yuan. Setelah Kinan menampakkan kakinya di luar pavilion Yuan, Tetua Zhang tanpa basa-basi menyuruh Kinan untuk segera pergi dari tempat ini bersama dengan dirinya dan juga murid-murid sekte Swanling lainnya. Karena bagaimanapun, situasinya sudah jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Tetua dari tiga sekte lainnya berusaha mendekati Kinan dan dipastikan akan memaksa Kinan menjelaskan apa yang dirinya dapatkan pada lantai kelima pavilion Yuan. Dengan muka marahnya, Tetua Fang menyuruh Kinan untuk menjelaskan semua yang ada di dalam pavilion Yuan itu. Dia juga penasaran dengan apa yang didapatkan Kinan di dalam pavilion Yuan. Tapi tak lama kemudian, salah satu tetua di dalam pavilion Yuan juga menjelaskan kepada semua orang yang hadir di tempat itu. Yang mana setiap adanya awal baru, maka akan ada akhir setelahnya. Karena saat ini tujuan dari pavilion Yuan untuk menjelaskan rahasia besar kepada seseorang sudah tercapai, maka pavilion Yuan akan menghilang dan tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Setelah itu, tetua tadi dan juga pavilion Yuan mengucapkan salam perpisahan mereka. Beberapa murid terlihat sangat putus asa dengan apa yang terjadi saat ini. Yang mana pavilion Yuan sudah menghilang. Itu berarti mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk menjadi lebih kuat dengan cara memasuki pavilion Yuan. Beberapa murid juga terlihat kecewa karena mereka tidak bisa mengerahkan kemampuan terbaik mereka saat sebelumnya memasuki pavilion Yuan. Wei Hao bahkan belum bisa menerima kalau pavilion Yuan akan benar-benar menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Huang Chi yang sangat kesal memutuskan untuk menyalahkan Kinan di dalam semua masalah kali ini. Karena bagaimanapun, perbuatan Kinan sudah membuat peluang dari murid empat sekte besar menghilang begitu saja. Seharusnya dia tidak menyelesaikan ujian pavilion Yuan. Jika dia tidak menyelesaikannya, maka murid-murid lain sudah dipastikan akan mendapatkan peluang yang baik untuk memperkuat diri mereka. Jiang Bilan yang ada di sana juga menyadari kalau Kinan akan mengalami masalah yang sangat besar. Dia kemudian menawarkan sesuatu kepada Kinan, yang mana jika Kinan bersedia mengatakan semua yang dirinya lihat di lantai tertinggi Paviliun Yuan, maka aliasi Sang Dao akan bekerja sama dengan Kinan dan membantu Kinan menyelesaikan masalahnya itu. Jiang Bilan juga berjanji akan memenuhi semua permintaan Kinan jika Kinan bersedia menyetujui tawaran itu. Kinan pun melihat ke arah semua orang. Seperti yang dikatakan Jiang Bilan, semua orang menatap ke arah dirinya. Mulai dari masing-masing tetua dan murid dari tiga sekte besar sampai dengan semua kultivator biasa yang ada di tempat itu. Tetua Fang juga ikut menyudutkan Kinan. Dia mengatakan kalau Kinan adalah penyebab dari menghilangnya pavilion Yuan. Karena hal itulah, dia seharusnya memberitahukan kepada mereka rahasia apa yang sebenarnya dia dapatkan pada pavilion Yuan. Dengan santainya, Kinan menjelaskan kalau memang benar dirinya sudah berhasil melalui lantai kelima Pavilion Yuan. Tapi sayangnya dia sama sekali tidak mendapatkan rahasia ataupun hadiah apapun. Kinan hanya percaya dirinya kembali ke tempat ini hanya akan mendatangkan malapetaka bagi mereka semua. Mendengar perkataan Kinan itu, para tatua tidak bisa mempercayainya. Mereka mengira kalau Kinan hanya mengatakan omong kosong. Tapi Jiang Bilan bahkan terkejut mendengar penjelasan Kinan. Di sana, tatua Fang tidak terima dengan hal itu. Dia menduga kalau Kinan hanya berniat menyimpan rahasia itu seorang diri. Karena keinginan egoisnya itulah, dia tidak berniat mengatakan kepada mereka semua. Ketiga tetua itu pun mendekati Kinan dan berniat melakukan sesuatu. Tapi tetua Zhang menghentikan mereka. Dia menjelaskan jika mereka semua berani menyentuh Kinan, maka mereka semua akan menjadi musuh bagi sekte Swanling. Tapi sangat mengejutkan, bawahan Jiang Bilan dari aliansi Sangdao juga ikut mengepung Kinan. Jiang Bilan menjelaskan kau dari awal mereka juga tidak ingin bermusuhan dengan sekte Swanling. Tapi karena Kinan sangat sulit membuka mulutnya, maka dia pun berniat menggunakan sedikit cara paksa. Melihat dukungan yang besar bagi dirinya, Tetua Fang kembali memaksa Kinan. Dia menjelaskan kalau rahasia Pavilion Yuan adalah rahasia yang sangat besar. Oleh karena itulah, mereka dan juga para kultivator lain harus mengetahui rahasia itu. Tetua Zhang yang melihat semua itu tidak yakin dengan jumlah dari musuh-musuhnya saat ini. Tapi di sisi Kinan, dia mencoba memprovokasi aliansi sangdao. Dia tidak menyangka aliansi yang terkenal di seluruh dunia akan mengandalkan master di ranah martial ancestor tingkat puncak untuk memaksa dirinya untuk berbicara. Di dalam kereta milik Jiang Bilan, pengawalnya yang sudah sangat marah pada akhirnya mengeluarkan kemarahannya dan berniat menyerang Kinan dengan tekniknya. Beberapa murid yang ada di sana cukup terkejut dengan kekuatan dari pengawal pribadi Jiang Bilan itu, yang mana pengawalnya itu berada di puncak ranah martial ancestor. Tapi sebelum semua itu berlalu, kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pavilion sebelumnya terhadap Kinan. Pada kesempatan itu, Kinan langsung menyapa si tetua yang ada di tempat itu. Si tetua itu pun mengatakan, "Kalau dirinya tidak pernah menyangka Kinan akan datang ke tempat ini." Setelah sekian lama mereka bertemu, dia ternyata pada akhirnya datang ke tempat ini lagi. Di sana, awalnya Kinan cukup bingung, bahkan mimin juga mengira kalau perkataannya ini ditujukan kepada Kinan. Tapi dengan mengejutkan, tetua itu ternyata berbicara pada jiwa beladiri Dewa Perang milik Kinan. Jiwa beladiri Dewa Perang tanpa ragu juga memperlihatkan dirinya kepada tetua itu. Di sana, Kinan pada akhirnya menanyakan bagaimana bisa tetua di hadapannya ini mengenali jiwa beladiri Dewa Perang. Ini tetua itu pun membenarkan perkataan Kinan mengenai dia yang memang mengenali jiwa beladiri Dewa Perang. Tapi sayangnya, saat ini jiwa beladiri Dewa Perang hanyalah pecahan jiwa beladiri yang lemah dan tidak memiliki kekuatan dan kejayaan masa lalunya. Si tetua itu kemudian memberikan Kinan segelas teh, tanpa ragu Kinan meminum teh itu. Awalnya, dia berniat bertanya kepada si tetua. Tapi sayangnya kesadarannya tiba-tiba buyar dan pergi entah kemana. Oh. <tuh> kesadaran Kinan itu secara mengejutkan dibawa ke sebuah lokasi yang sama sekali dirinya tidak ketahui. Tempat itu terlihat sangat hancur dan mengerikan. Bahkan di sela-sela kehancuran itu masih ada kehancuran yang lainnya. Tapi pada akhirnya Kinan melihat sebuah cahaya dan kesadarannya pun dibawa kembali ke dalam tubuhnya yang asli. Di sana setelah Kinan mengalami semua itu, si tetua tadi menanyakan kepada Kinan mengenai apa yang dirinya lihat tadi. Kinan mengatakan dirinya sempat melihat medan perang kuno yang sangat dipenuhi oleh kehancuran. Dibandingkan dikatakan dengan medan perang, Kinan lebih memilih semua itu disebut dengan sebuah kiamat yang mana kehancuran terjadi di mana-mana. Tapi pada akhir dari kiamat itu, dia melihat sebuah cahaya, dan di tengah-tengah cahaya itu, dia melihat seseorang yang tidak dapat dirinya lihat dengan jelas. Mendengar semua penjelasan itu, tetua yang ada di hadapan Kinan mengatakan kalau apa yang dilihat Kinan tadi adalah sisa-sisa dari ingatan milik jiwa beladiri Dewa Perang. Tetua itu menjelaskan kalau teh yang dirinya bawa ini merupakan sebuah teh yang bisa membangkitkan jiwa primordial. Mulai saat ini karena Kinan sudah mendapatkan jiwa primordialnya dari jiwa beladiri Dewa Perang melalui teh itu, maka jiwa primordial itu akan membantu Kinan untuk menemukan seluruh potongan tubuh Dewa Perang yang tersebar di seluruh alam semesta ini. Jika Kinan sudah berhasil menemukan semua potongan tubuh itu, Barulah Kinan bisa melihat seluruh ingatan dari perang yang sebelumnya diperlihatkan oleh sisa ingatan jiwa Dewa Perang tadi kepada Kinan. Tetua itu juga mengatakan, "Kalau Kinan akan bertambah kuat setelah mendapatkan bagian-bagian tubuh dari Dewa Perang, dan ketika semua tubuh itu sudah terkumpul, maka Kinan akan memiliki kekuatan yang mampu menanggung beban dari rahasia pavilion Uyuan ini." Mendengar semua dikatakan oleh tetua itu. Kinan menyadari kalau untuk saat ini dirinya masih belum layak dan belum memiliki kekuatan untuk mengetahui rahasia dari pavilion Yuan. Tetua itu membenarkan perkataan Kinan, yang mana rahasia pavilion Yuan merupakan takdir yang sangat besar. Takdir yang sangat besar ini juga akan memerlukan kekuatan yang sangat besar untuk menanggungnya. Dia mengingatkan Kinan untuk menahan keserakahan kecil yang ada di dalam dirinya. Hal ini merupakan ujian kecil yang bisa membuat dirinya lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Tetua itu menjelaskan kalau dirinya akan mencari Kinan lagi setelah Kinan memiliki kekuatan yang layak untuk menerima takdir besar yang dirinya katakan tadi. Dia kemudian mengucapkan salam perpisahan dan meninggalkan Kinan dari tempat itu. Kembali ke masa sekarang, Miao Miao yang mendengar Kinan akan diserang oleh pengawal Jiang Bilan pada akhirnya turun tangan dan membantu Kinan. Miao Miao tidak mungkin akan membiarkan mereka semua menyentuh pelayannya yang berharga dengan tangan-tangan kotor mereka. <tuk> Setelah semua serangan itu, pengawal Jiang Bilan akhirnya harus dipukul mundur oleh kekuatan dari Miao Miao. Di sana semua orang yang melihatnya cukup terkejut karena Miao Miao berhasil mengalahkan seseorang di ranah martial Ancestor Puncak hanya dengan kekuatannya sendiri. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana tidak berani mengganggu Kinan lagi. Bahkan pengawal Jiang Bilan juga meminta maaf kepada Miao Miao dan juga Kinan karena sudah lancang kepada mereka. Miao Miao yang mendengar hal itu sama sekali tidak terima dengan perbuatan orang itu. Tapi di sana dia hanya bisa menjelaskan kepada mereka semua. Jika mereka semua berani menyentuh Kinan, maka dirinya lah yang akan turun tangan melawan mereka semua. Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.